Tiga alasan kenapa SP Letter dan juga SP Pinjam aman untuk digalbay. Jadi buat teman-teman yang barusan aja telat bayar, nggak usah panik ya. Karena ya ini siapa tahu ya, buat teman-teman yang baru aja SP uh, Pinjam atau mungkin telat bayar di SP Letter dan SP Pinjam, mendapatkan telepon ancaman dan memikirkan bahwa Shopee Pay Letter SP Pinjam ini bakal berbahaya banget, bakal ngefek banget di hidup kalian sehingga kalian akhirnya gali lubang dan tutup lubang Nah, ini yang harus teman-teman waspadai. Ya, kenapa? Karena gini. Ketika teman-teman telat bayar dan gagal bayar, terus kemudian teman-teman harus gali lubang tutup lubang, itu yang sangat berbahaya. Itu yang saya pengen teman-teman uh, itu hindari dan gak kepikiran sampai ke sana. Karena biasanya itu dijadikan sebagai solusi tercepat untuk ya terhindar dari permasalahan pinjol, terhindar dari permasalahan galbay karena kalian pengen aman-aman aja gitu ya, nggak ada tagihan, nggak ada DC yang datang, yang ujung-ujungnya teman-teman pinjam di tempat lain untuk bayar di SP letter kalian, nah itu yang sangat berbahaya. Oke, okay. jadi berawal dari ya permasalahan-permasalahan ini dan banyak banget orang-orang yang memang gali lubang tutup lubang itu berawal dan berasal dari ya masalah nggak mau galbe di satu pinjol. Akhirnya dipinjol-pinjol yang lain, gitu ya, ngutang sana sini dan sebagainya. Ini mulai banyak banget nih, mulai banyak lagi kasusnya. Ya, saya tahu SP letter SP pinjam menyumbangkan, termasuk cukup banyak juga nasabah-nasabah yang gagal bayar karena begitu banyak orang yang pengguna Shopee, banyak orang yang ya daftar SP letter, banyak orang yang minjam duit di SP pinjam, beli sesuatu cicil pakai SP letter dan lain sebagainya. Yang mana ya mungkin ada kebutuhan lain atau ada apa ya istilahnya musibah gitu ya yang mana tidak bisa menyelesaikan pembayarannya pasti akan panik. Nah nggak usah takut. Saya sarankan teman-teman pilihannya adalah kalau kalian memang nggak tahu kapan kalian harus e, bisa membayar mungkin ya amit-amit teman-teman kehilangan pekerjaan atau mungkin di PHK atau mungkin sakit dan lain sebagainya. Gak usah terlalu dipikirkan dulu. Gak usah berpikiran gali lubang tutup lubang, insya Allah semuanya akan aman dan baik-baik saja. Selama teman-teman galbenya melalui jalur yang legal, artinya apa? Ya, pinjol legal, minjam sesuai dengan aturan, melalui aplikasi dan seterusnya, itu tidak akan ada masalah. Ya, tidak akan ada hal-hal yang membuat teman-teman bakal dipenjara, berurusan dengan polisi, enggak, enggak bakal seperti itu. Untuk urusan denda dan jumlah utang pasti akan bertambah. Itu wajar. Nah, daripada kalian Gali lubang tutup lubang, pinjam di sana untuk mencari dana talangan itu akan berimbas buruk buat kalian. Ya beneran deh, akan berimbas buruk buat kalian. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena ya, ini hanya solusi sementara. Teman-teman, abis pinjam di tempat lain, otomatis utang kalian akan double double. Utang kalian akan semakin banyak, nominalnya juga akan semakin gede. Apa bedanya dengan teman-teman telat bayar, bunga terus berjalan, sama dipinjam yang baru juga nominal utang pasti akan semakin gede, gitu ya belum tentu ya kalian bakal aman dan bisa bayar secepatnya juga gitu. Kalau buat saya pribadi, kalau teman-teman takut akan didatengin ke rumah, kalau teman-teman takut akan masuk penjara, itu tidak akan pernah terjadi. Ya, apakah Shopee PayLater S pinjam punya di si lapangan? Insya Allah ya mereka punya, tapi masih di kota-kota besar aja di area Jabodetabek belum sampai di Uh, seluruh kota di Indonesia dan belum sesering aku laku dan juga kredivo, jadi nggak perlu panik dan nggak perlu takut, ya oke, okay? mungkin segitu dulu video kali ini, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh